Pangkalan TNI Angkatan Laut Lana Lampung gelar kejuaraan daerah Taekwondo dan Lanal Cup 5 tingkat pelajar seprovinsi Lampung. Event digelar dalam rangka memperingati Hari Armada tahun 2023. Lomba berlangsung pada tanggal 16 sampai 18 Desember 2023 bertempat di Sport Center UIN Raden Intan, Kota Bandar Lampung. Kejuaraan daerah Taekwondo dan Lanal Cup 5 diikuti antar pelajar selampung, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa. Dengan jumlah peserta 1.345 atlet, dengan kategori pertandingan Kyorugi, Pomse Individu, Pomse Pair, dan Pomsai Team. Kegiatan ini merupakan program tahunan dari Landa Lampung yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017 lalu. Berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan potensi maritim di Provinsi Lampung dan bekerja sama dengan Atia Lana Lampung, mengadakan kejuaraan taekwondo dalam rangka meningkatkan kualitas atlet-atlet dan menjaring bibit-bibit atlet generasi penerus kejuaraan berjenjang seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON. Selaku Head Coach Atia Lampung, Ahmad Amarullah mengatakan, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat membanggakan Provinsi Lampung. Atia Landa Lampung bersama Landa Lampung, kami serius untuk membina dan mendidik juga menciptakan bibit-bibit unggul untuk dapat mewakili Lampung di kemudian hari. Kegiatan ini juga merupakan salah satu tahap seleksi untuk menghadapi kejuaraan Kapolri Cup tahun 2024 mendatang. Atia Landa Lampung bersama dengan Landa Lampung merupakan komandan atau merupakan pembina dari Taekwondo Atia Landa Lampung menyelenggarakan kejuaraan Taekwondo juga dalam rangka HIT Hari Armada yang ke-78 tahun 2023. Jumlah peserta pada kejuaraan kali ini itu berjumlah 1.345 atlet. Harapan kita, kami khususnya Atia Landa Lampung bersama Landa Lampung, kami serius dalam membina, mendidik, menciptakan bibit-bibit yang unggul untuk dapat mewakili Lampung di kemudian hari. Selain itu, salah satu orang tua atlet sangat berantusias dan mendukung terkait kegiatan ini. Diah Utami Ningsih mengungkapkan, ini merupakan salah satu ajang yang sangat positif, khususnya bagi para peserta pertandingan. Pertandingan taekwondo ini merupakan salah satu ajang yang sangat positif ya, khususnya bagi para peserta pertandingan, karena kan pertandingan ini bisa melatih kemandirian dan juga bisa melatih sportivitas. Samping itu ini adalah kegiatan positif yang bisa melatih mereka bisa tampil percaya diri. Pertandingan ini bisa melatih kemandirian dan sportivitas. Di samping itu, kegiatan ini bisa melatih anak-anak untuk dapat tampil percaya diri. Siti Saskia Salamah melaporkan.